tinggal keluar, ibu syok anaknya hilang di kamar. Posisi saat ditemukan tak terduga. Viral video seorang ibu yang panik kehilangan anaknya saat ditinggal keluar kamar. Yang tersebut dibagikan oleh salah satu pemilik akun TikTok baru-baru ini. Dalam video singkat yang diunggah, tampak ibu tersebut pergi meninggalkan anaknya di kamar untuk membuatkan susu. Namun, ketika ia kembali ke kamar, anak itu sudah tidak ada lagi nih di kamar. Sontak ibu itu panik mencari keberadaan anaknya yang masih bayi. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya ibu tersebut dapat menemukan anaknya nih. Ia tergeletak di antara sela-sela dua kasur. Meskipun berada di sana, bayi tersebut tampak tidak menangis. Lihat video tersebut, warganet memberikan beragam komentar nih. Beberapa dari mereka menuturkan pengalamannya yang serupa.